Yo, halo guys, balik lagi bersama gue ya. Gue kali ini bakalan ngasih tutorial cara mabar Minecraft 2 HP dengan hotspot dan wifi, coy. Dulu gue udah pernah buat, tapi ya banyak yang komen, "Bang, kok kenapa nggak jadi bang? Bang, bang, ini gimana, bang?" Oke, akhirnya setelah setahun lebih gue buat lagi ini, coy. Cara mabarnya, coy, dan cara ngatasinnya juga, coy. Kalau enggak, kok enggak ini enggak ada, bang? Cara ngatasinnya, coy. Jadi kali ini gue akan ngasih tutorialnya, coy. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dulu, boy, di bawah, boy. Oke, ini adalah teman saya, boy. Bukan teman saya sih, ini HP satunya, karena saya main sendiri jadi dia jarang gerak, coy. Oke, jarang gerak. Oke. Dan di akhir juga gue juga akan masih tutorial kalau kalian mau main bertiga atau berlima, coy, maksimal 5, coy. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, subscribe, like dan share juga biar teman-teman kalian tahu, ya kan, cara mabar Minecraft. Uy, kenapa lu dekatan? Uy, munduran dikit, uy. Oke, boy, selamat menikmati video ini, lanjut aja ke tutorialnya. Oke, jadi sebelum masuk ke Minecraftnya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menghubungkan wifi dan hotspot kalian. Oke, di HP nomor 1 atau yang akan jadi server, kalian harus mengaktifkan wifi. Oke, ini sudah aktif. Terus HP yang nomor 2 yang akan join atau HP teman kalian, ya kan, kita aktifkan, oh salah, kita aktifkan hotspot wifi. Oke, terus kita sambungkan. Oke, sudah tersambung, langsung saja kita masuk ke Minecraftnya. Kita tunggu sebentar lagi loading. Sambil nunggu, boleh sambil nunggu, jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, subscribe, bantu channel ini dan klik subscribe. Oke. Oke, di HP nomor 2 sudah masuk, tapi kalian belum boleh ngapa-ngapain. Oke, kalian nunggu servernya ada, coy. Oke, HP nomor 1 atau servernya sudah masuk, langsung saja kalian pilih dunia yang akan kalian mainkan. Kalau saya ini yang baru buat tadi sebenarnya sudah record, sudah panjang lebarnya ngejelasinya, tapi enggak kerekam, coy. Aduh, pusing. Oke, tinggal tunggu, ya kan. Kita lihat dulu di HP nomor 2, kita klik play. Oke, di sini di teman friend ada LAN game, so dunianya saya, dunia saya maksudnya HP nomor 1 atau servernya. Kalau kita klik, tidak akan masuk, coy, ya kan. Nah, tidak bisa nih, coy, mesti terhubung wifi dulu, coy. Oke, di HP nomor 1, waduh, sudah masuk tapi dibukulin zombie, kan. Kita umpet dulu coy. Waduh, tidak, ya mati, coy. Gue udah amat lah. Oke, setelah masuk ke dunianya, pokoknya ini langsung kalian yang HP 1 atau servernya, kalian pindah mengaktifkan hotspot. Oke, dan itu juga berlaku di HP nomor 2 atau yang akan join, kita aktifkan wifi terus kita sambungkan. Oke, woi, kok tersambung, boy? Ayo dong. Oke, sudah tersambung.
langsung kita klik play. Nah, di sini kan ada. Kita kalau ada seperti ini, kalian bisa langsung klik saja, nanti akan masuk ke dunianya. Tapi kalau kalian tidak ada ininya apa, kayak server ini, kalian klik silang dulu, terus keluar ya kan, terus kalian masuk lagi. Nah, itu cara untuk mengatasi tidak muncul server atau dunia milik teman kalian. Karena banyak banget yang komen, bang kok gue nggak ada, bang kok gue nggak ada. Dan juga ada yang komen, bang kok gue nggak bisa masuk, gimana nih bang? Oi, kita masuk dulu. Nah, ini kan sudah masuk, langsung kita klik play lagi, dan sudah ada dan kalian bisa masuk klik. Oke. Waduh, di apa nomor 1 lagi diserang. Kementul boy, laba-laba boy. Nah, itu udah satu bergabung dengan permainan boy. Sabar boy. Waduh. Ya aduh, sama-sama mati boy. Bentar dulu boy, gue saring dulu boy biar siang boy. Iyalah boy. Aktifkan cheat dulu boy. Aktifkan cheat. Selalu siang. Mamam tuh. Oke, kita sudah. Oke. Nah, ini dia boy. Teman gua boy. Oke, woi, madep sini boy. Belakang boy. Oke, itu boy. Dan di sini itu ada bug-nya coy. Entah kenapa ya, gue enggak tahu. Ini gue kan pakai skin. Tuh kan pakai skin. Tapi di apa, di layar teman gua tuh gue polosan coy. Sama kayak dia boy. Waduh. Enggak tahu lagi dah gua. Pokoknya ini sudah jadi kan. Coba ya kita testing pukul. Seberapa cepat atau sama enggak boy? Sama boy. Kita gantian pukul boy. Boy. Oke, sudah sama boy. Oke ya, jadi seperti ini aja. Oh iya, di video sebelumnya juga ada yang komen, bang bagaimana caranya mabar bertiga, bang berlima, berempat. Oke, di sini saya akan ngasih tutorialnya, tapi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Enggak dong, kalau kalian ingin ya, gue nggak maksa sih. Kalau kalian mau subscribe, subscribe. Kalau enggak sih enggak apa-apa. Yang penting kalau udah nonton video ini, share ke teman-teman kalian, oke? Biar teman-teman kalian juga tahu coy, cara mabarnya coy, gimana coy. Oke ya kan boy. Boy, kita juga saling berkomunikasi boy. Oi, oke, kita kirim kan. Sana ada, kita balas boy di HP nomor 2 boy. Yoi, kita kirim boy. Kan. Oke, jadi gitu tadi. Nanti akan gue kasih tutorialnya. Oke. Boy. Oke boy. Oke lah boy. Oke lah boy. Jadi kita bunuh boy. Wah, matikan boy. Mantap. Oke. Jadi untuk yang layer ketiga atau HP ketiga, sebelum masuk ke Minecraftnya itu harus tersambung ke WiFi servernya langsung. Oke. Yang asli atau yang HP 1. Oke, sekarang sudah terhubung, langsung saja masuk ke Minecraftnya. Kita tunggu dulu ya kan, sambil main dulu kita pukul-pukul di bumi. Pukul-pukulin boy. Dulu-dulu boy. Woi. Rateng. Woi, sini boy. Boy, sini boy. Waduh, mana lu boy? Nah, sini boy, kuy boy. Ya, kena boy.
Wah. Ini boy, wala 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 kok ini. Ya, mati mati. Aduh mati. Oke. Sudah masuk. Langsung kita klik play dan di sini bakal ada friend. Langsung kita klik saja. Oke, itu sudah jadi. Kita tunggu. Kita tunggu saja masuk pasti dia boy. Satu lagi boy, di mana boy? Oke, di sini boy. Sudah ada boy, ya kan? Ini sudah tiga boy. Kita ngumpul dulu boy, sini boy. Bertiga boy, bocil boy. Meop, ngeop. Coba. Nah, itu boy. Bocil boy. Bocil kan sudah bertiga kan? Ini bukan buat ya boy. Ini HP beneran boy. Oke ya boy, sudah ya boy. Sudah jadi boy. Menino. Oke, jadi mungkin itu aja tutorial dari gua. Tutorial Minecraft. Semoga bermanfaat bagi kalian, oke. Apabila bermanfaat bagi kalian, klik tombol subscribe di bawah, oke. Mantap, dan like juga, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu tahu caranya mah bermain Minecraft. Pakai hotspot dan wifi ya boy. Menggunakan 2 HP boy untuk bermain 2 player. Tidak menggunakan 3 HP seperti tutorial yang orang lain. Oke. Bye bye. Sampai jumpa di next video. Dadah, dadah. Dadah, kita pukul-pukul lagi boy. Pukul-pukul boy.